Pemirsa, Laskar Merah Putih Indonesia atau LMPI Kabupaten Simalungun Temuramah menyambut Tahun Baru 2023. LMPI Kabupaten Simalungun menjalin silaturahmi antar sesama anggota dengan mengadakan temuramah menyambut Tahun Baru 2023 di salah satu lokasi wisata ekowisata Teh Sidamanik Emdas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun pada Sabtu 14 Januari 2023, sekira pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Pada kesempatan tersebut hadir rombongan pengurus LMPI Kabupaten Simalungun dan juga pengurus LMPI Kota Pematang Siantar. Serangkaian acara kegiatan pun berjalan dengan baik, mulai dari sambutan panitia, Ketua LMPI Kecamatan Pematang Sidamanik yang juga selaku tuan rumah penyelenggara kegiatan tersebut. Beberapa sambutan dari Ketua LMPI Pematang Siantar hingga ditutup dengan sambutan dan arahan dari Ketua LMPI Kabupaten Simalungun. Selesai acara pembukaan dan arahan, kegiatan tersebut juga ditutup dengan doa dan bernyanyi bersama hingga makan minum. Tahun baruan lah, ya kita harus menciptakan bagaimana organisasi itu bisa hidup di daerah tersebut. Kita harus bisa merangkul dengan potensi-potensi yang ada di sekitar lah. Kira-kira bisa kita gali, bisa untuk memajukan kehidupan organisasi khususnya di daerah Sidamanik dan Pamsit. Jadi sesuai dengan informasi yang kami terima, informasi akut ya, udah lengkap begitu, memang ada dua kader kita yang akan maju menjadi calon pengurus, yaitu saudara Pendi Segala dan saudara Darwis. Jadi kami bangga ada kader kami yang mencalonkan. Jadi sepanjang untuk kebaikan, kami mensupport bagaimana caranya supaya kader kami ini bisa duduk. Dan jadi kami mengharapkan juga kepada seluruh anggota, seluruh kader agar mendukung kedua calon ini supaya bisa duduk menjadi pengurus. Nah, harapan kami ya pada mereka berdua ya, segeralah berbenah, segeralah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, dan seandainya duduk pun ya perhatikan segala janji-janji politik, amanah, perhatikan masyarakat, perhatikan nagori masing-masing supaya bisa maju, berkembang, dan masyarakat menjadi sejahtera. Saya rasa itu harapan kami kepada kedua calon dari kader kami. Dari Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan, Karuna Global News TV melaporkan.